bulon kita bernama Gustave sangat kelaparan. Ayo beri dia makan. Ketuk lalat agar si bunglon menangkapnya. Kita melakukannya. Lanjutkan. Gemar bermain petak umpet. Ayo main bersamanya. Ketuk si bunglon saat kamu melihatnya. Jangan berhenti. Kamu melakukan hal yang bagus. Kamu melakukan hal yang bagus. Ayo pasang keran air minum di terrarium Gustave. Ia pasti suka. Tarik bagian-bagian keran dari panel samping ke posisi masing-masing. Kita melakukannya. Biasa. Selesai. Thank you.
kamu melakukan hal yang bagus. Itu dia. Gustav melepas kulit lamanya, usapkan spons lembab di sepanjang kulit lamanya agar mudah terkelupas. Bagus! Kini kita perlu melepaskan kulit lama Gustav. Kupas potongan kulit lama dari tubuh si bunglon. Luar biasa! Melakukannya. Selesai. Yeah. Bagus. Kini kita perlu melepaskan kulit lama Gustav. Kupas potongan kulit lama dari tubuh si bunglon. Hore! Luar biasa! Itu dia! Si kura-kura kelaparan. Ayo beri dia makan. Tarik makanan yang diinginkan Taco ke arah si kura-kura. Kura-kura menghias rumah mereka. Tarik dekorasi ke tempat yang sesuai.
kura-kura sangat kotor. Ayo cuci. Tarik daun-daun kering dari si kura-kura untuk menyingkirkannya. Sikat di sepanjang noda-noda kotor pada cangkangnya untuk membersihkan. Tarik sabun di sepanjang cangkang si kura-kura untuk menyabuninya. Tarik selang ke arah cangkang si kura-kura untuk membilasnya. Tarik lap di sepanjang cangkang si kura-kura untuk mengelapnya hingga bersih. Selesai. Para bayi kura-kura kita hampir menetas. Tarik mereka ke pasir hangat agar mereka merasa nyaman. Ketuk lampu untuk menyinari tetarium dan menghangatkan pasir untuk para bayi kura-kura. Bagus! Kini ketuk telur-telurnya untuk membantu bayi kura-kura menetas. Jangan berhenti! Hebat! Menyinari tetarium dan menghangatkan pasir untuk para bayi kura-kura. Bagus! Kini ketuk telur-telurnya untuk membantu bayi kura-kura menetas. Hore! Kita melakukannya! Selesai! Oh.